Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena sampai pada hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap mengucapkan kalimat di dalam renungan hari ini. Biarkanlah renungan ini akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai renungan-Mu hari ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Matius 5 ayat 23. Demikian yang tertulis di Alkitab. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Haleluya. Untuk sampai pada perdamaian dengan orang yang berselisih dengan kita, kata renungan hari ini membutuhkan proses yang dikerjakan oleh dan membutuhkan kepekaan roh. Perdamaian ditandai dengan sikap tidak menyalahkan orang yang bersangkutan. Hal ini bukan persoalan hak. Tanda yang benar dari orang percaya ialah bahwa dia dapat melepaskan hak-haknya sendiri, walau itu memang haknya, dan mematuhi Tuhan Yesus. Tema renungan hari ini, sikap yang tidak tercela. Ayat ini menyatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat tersebut tidak berbunyi, jika engkau menyelidiki dan mendapati sesuatu sebagai akibat dari kepekaanmu yang tidak seimbang, tetapi jika engkau teringat. Dengan kata lain, jika Roh Allah menyadarkan sesuatu dalam pikiran Anda, dalam Matius 5 ayat 24 berkata, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jangan sekali-kali menolak kepekaan yang kuat dari Roh Allah di dalam diri kita bila Dia sedang memberi petunjuk kepada kita sampai hal yang serinci-rincinya. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Petunjuk Tuhan kita sederhana, berdamailah dahulu. Apa yang hendak Dia katakan? Kembalilah ke jalanmu, jalanilah jalan yang ditunjukkan kepadamu oleh penginsafan yang diberikan kepadamu di mesbah. Ambillah sikap dalam pikiran dan jiwamu terhadap orang yang melawanmu, sikap yang membuat perdamaian sewajar bernapas. Yesus tidak menyebutkan orang lain. Dia menyuruh kita untuk pergi menemuinya. Ini bukan persoalan hak kita. Tanda yang benar dari orang percaya ialah bahwa ia dapat melepaskan hak-haknya itu sendiri, walau itu memang hak kita, dan mematuhi Tuhan Yesus. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Proses perdamaian atau rekonsiliasi itu disebutkan dengan jelas. Pertama-tama, kita mempunyai semangat untuk mengorbankan diri. Kemudian hadirnya desakan oleh kepekaan Roh Kudus. Dan selanjutnya kita sampai pada titik penginsafan kita. Selanjutnya ini diikuti oleh ketaatan pada firman Allah yang membangun suatu sikap atau keadaan pikiran atau state of mind yang tidak menyalahkan orang yang dengannya kita berselisih. Dan akhirnya ada penyembahan persembahan kita kepada Allah yang tidak terhalang dan penuh sukacita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu, Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, baik rohani dan jasmani. Berkati kami, Tuhan, dalam aktivitas hari ini. Jauhkan dari roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.